dari awal ada inisiatif dari dia. Ini di momen lebaran ini apa yang bisa saya berikan buat? Tersedak ya. Dia menyampaikan. Jadi membelikan hewan kurban ya Pak Ji. Kebanggaannya seperti apa sih Pak Ji? Iya sih, saya memang merasa apa ya, merasa bangga dalam hati saya ya. Mereka senang, merasa ya suatu gembiraan lah ya bagi saya sama Uma ya. Anak-anak saya ada kepeduliannya, ada suatu sikap ingin berbagi, berkurban itu menurut kami kan sesuatu sifat yang sangat mulia ya. Itu kan menunjukkan bahwa di diri mereka ada rasa sosial ya, rasa sosial bermasyarakat ya. Di samping kurban ini adalah tuntutan daripada agama, tuntutan dari agama kita, pun juga sangat bermanfaat di dalam kita bertetangga, bermasyarakat di mana kita berada. Jadi adanya sikap seperti itu di anak saya, tentu saya sama omanya ya sangat bersyukur sekali. Ya kita sangat gembira sekali ya, Maya. Hal itu ada tertanam di anak saya yang ya alhamdulillah mungkin karena mungkin kami sering sejak dahulu menyampaikan bahwa kita tetap peduli dengan lingkungan, tetap peduli dengan tetangga ya, dengan kerabat ya, orang-orang yang masih membutuhkan kita. Kalau kita bisa memberi, apa salahnya kita memberi? Orang-orang yang pantas kita bantu, apa salahnya kita bantu ya? Kita tentu tidak ingin hidup sendiri ya, jadi bermasyarakat. Dari tahun ini berapa Pak Haji kurban? Alhamdulillah sih ya, mudah-mudahan seperti janganlah hadiah ya saya sebutkan. Memang alhamdulillah sih saya kurban 2 ekor sapi, terus kambing 5. Dan itu diserahkan di masjid. Kambing itu anak-anak yang ada. Nah, kambing si Puji, kambing si Pran 1, Bandi 1, omanya 1, saya 2. Itu jadi 3 ekor kambing saya kirim ke kampung. Oke. 3 ekor kambing saya kirim ke kampung. Padang. Iya, ke Padang. Kan ya keluarga kan ada juga di situ. Berarti sisanya di masjid. Sisanya di sini apa? Di masjid Permata Kalbu, terus satu lagi di Alamin, Musola Alamin dekat rumah yang harapannya Pak Ji di Idul Adha perihal hewan kurbannya bisa dari yang di Padang sampai yang di Jakarta. Ya, kalau harapan saya sih mudah-mudahan semuanya itu berkah lah ya bagi masyarakat yang mendapatkan dagingnya, bagi para pengurusnya juga membawa keberkahan, kebersamaan. Dan juga bagi kami tentu hendaknya yang kami yang berkurban ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah lah bagi kami dan juga bagi yang mengerjakannya dan bagi yang membagikannya ya. Dan ya tentu saya selalu berdoa berharap agar sekiranya semua itu membawa kebaikan baik kepada keluarga kami maupun bagi semuanya, bahkan bagi wartawan sendiri pun juga. Omah gimana Omah mungkin kurbannya tahun ini? Ya alhamdulillah disyukuri aja, alhamdulillah kita bisa berkurban. Turut hadir nanti Omah? Belum tahu. Menyaksikan pemotongan. Gimana? Turut hadir nanti Pak Haji untuk pemotongan. Setelah kami serahkan kemarin sapi itu yang satu masih Permata Kalbu dan kemudian di Musola Alamin. Kami serahkan sifatnya, kalau kami sempat menyaksikan, kami saksikan. Kalau seandainya kami sempat, ya sudah lanjut aja. Pak Haji, ini bisa diceritakan tentang Puji yang membelikan sapi, tapi dengan atas nama almarhum Vanessa dan Bubi itu. Mungkin ada bujukan dari Pak Haji atau mungkin dia tiba-tiba beli. Mungkin dari, apa ya, istilahnya memang. Inisiatif dari dia sendiri untuk sang kakak. Itu sebenarnya dari awal ada inisiatif dari dia. Ini di momen lebaran ini apa yang bisa saya berikan buat? Tersedak ya. Dia menyampaikan. Perbuatan apa yang bisa saya berikan kepada abangnya katanya. Saya tangkap langsung. Wah bagus sekali ya. Itu niat kamu bagus sekali saya bilang. Kalau kamu memang ada niat seperti itu, belikan sapi satu ekor. Saya langsung saya jawab,
belikan mereka satu ekor sapi untuk mereka. Hadiah terbesar mereka, pahalanya semuanya. Saya bilang begitu. Oh iya Pak, cuman saya ngomong seperti itu. Kemudian rupanya besoknya beberapa hari dia langsung transfer uang ke rumahnya. Papa beliinlah sapi buat almarhum. Saya tersedak. Kaget juga berarti waktu itu. Iya, soalnya ada inisiatif lebih dia memberikan sesuatu. Dia bertanya, apa yang bisa saya berikan di lebaran ini? Jadi suatu kebanggaan gak sih untuk Pak Haji dan Bu Haji? Waktu itu saya, waktu itu mungkin bagi dia gak berpikir untuk berkurban ya, untuk hanya mungkin bersedekah kali ya. Tapi saya menjawab langsung, Pak, kalau kamu ada niat, ya bagus sekali. Belilah seekor sapi untuk abang kamu sama kakak kamu. Saya jawab. Sehingga saya waktu itu menganggap ya belumlah begitu clear waktu itu. Beberapa hari setelah itu dia kontak mamanya, dia transfer uang langsung suruh beli sapi, langsung saya beli. Bukan satu sikap yang menurut saya ada kepedulian, dia masih ingat kakaknya, dia masih ingat. Sudah, cukup.